Hai, terdapat 7 cara untuk mengatasi bias atribusi ini. Tips yang pertama adalah gambaran keseluruhan, di mana kita menolong orang lain untuk melihat gambaran yang lebih besar. Ada banyak lagi masalah di luar sana, bukannya kita hadapi ini sahaja. Yang kedua, mencabar perspektif awal, iaitu menolong orang lain untuk melihat bahawa mungkin tidak ada yang disalahkan. Mungkin itu hanya interaksi orang-orang dalam situasi tersebut. Yang ketiga, cadangkan senario lain, iaitu fikirkan sekurang-kurangnya 2 kemungkinan lain yang mungkin menyebabkan keadaan yang belum dipertimbangkan oleh orang itu. Keempat, mendidik orang tentang bias atribusi. Tahu mereka tentang jenis bias yang mungkin mempengaruhi pemikiran mereka. Jangan cepat membuat andaian kerana kadang-kadang kesimpulan itu tidak betul apabila kita tidak mempunyai semua maklumat. Yang keenam, fokus untuk menyelesaikan masalah, bukan siapa yang harus dipersalahkan, ya. Dan akhir sekali, lihat kesan emosi negatif pada tubuh dan otak. Emosi negatif mendorong kita untuk berfikir dengan lebih sempit dan tidak teratur. Ini juga dikaitkan dengan pembebasan hormon stres yang merosakkan organ penting badan dari masa ke semasa. Semoga kita berjaya mengatasi bias atribusi ini. Yeay!